Orang-orang UMNO boleh lempar batu, lempar kayu pada kami yang sedang berkonvoi. Mana mereka? Kenapa mereka tak ditangkap? Kenapa ada dua set undang-undang dalam negara ini? Apakah orang UMNO above the law? Adakah orang UMNO above the law? Apakah negara ini sudah jadi negara riba? Tidak ada undang-undang? Apakah UMNO sekarang ini nak menjadi sebuah negara fasis yang hanya menggunakan undang-undang untuk kepuasan politik nafsu mereka sendiri? Sudahlah. Yang lain sudah itu. Yang bahas bahas. Kawan-kawan, saya nak beritahu sekarang ini kita kena beritahu semua rakyat bahawa kita kena gerakkan satu gerakan baru untuk selamatkan negara ini. Kita kena gerak ke arah negara Malaysia tanpa UMNO. Kita tak perlukan lagi UMNO, kita tak perlukan lagi Barisan Nasional. Malaysia tanpa UMNO ini saya yakin adalah Malaysia sejahtera, Malaysia yang lebih baik. Bapak, saya sebut, benar-benar, saya sebut bapak. Sudah. Ada saya sebut bapak, benar-benar, tak ada kan? Ada saya sebut bapak, benar-benar. Sudah, sudah. Ada saya sebut bapak, benar-benar. Kalau tak ada, saya sebut bapak. Hati-hati, hati-hati. Lain dulu. Bapak saya, tak tunggal ya. Saya tidak
saya harap kalian yang hormat boleh memberi kesempatan kerana kita semua untuk kita berpendapat berbeza-beza di dalam dewan ini. Tolong juga hati-hati dengan penggunaan kataan dalam paksa saya menjalankan tindakan yang ketat juga saya tidak. Sila dari cinta dan jaya singkatkan. Terima kasih yang mulia.